Lalu untuk operasional selanjutnya adalah analisa keuangan. Jadi di mana leader ini bisa menganalisa ke depannya untuk bulan depan. Jadi misalkan satu hari itu misalkan sekitar targetnya 100 orang, per orangnya misalkan 20.000. Berarti kan hariannya berarti kan 100 dikali 20.000. Kan 2 juta per hari, berarti sebulan itu dikalikan 30, jadi 60 juta. Lalu minuman makanan itu berapa persen? Nah, misalkan minuman itu 70%, makanannya 30%, kan berarti kan ini dikali Lalu untuk biaya produksi biasanya kita pakai 30%. Jadi lalu biaya operasional kita kasih 10%. Ya sama kayak analisa BP. Lalu gaji karyawan kita pakai 20%. Lalu biaya-biaya lainnya mungkin sewa tempat atau apa, kita buat 10% juga sama. Berarti kan totalnya berapa? Nah, tinggal total biaya belanja ditambah biaya operasional ditambah gaji karyawan ditambah sewa tempat atau yang lain 42 juta. Pendapatan dikurangi belanja berarti sama dengan berapa? Kita dapat 30%.